gimana Mas? Udah selesai servisnya Mas? Sudah Pak, kalau untuk servis sudah kelar semua Pak, nggak ada masalah. Mantap. Iya, untuk yang lain sih normal semua, nggak ada masalah. Pak, ini kebetulan kan kita ada produk baru nih Pak. Apa itu? Untuk ngebersihin ruangan kabin. Terutama untuk di kabin AC-nya. Apa produk apa itu Mas? Namanya Virukin Pak, sini Pak, untuk detailnya. Oh, di kabin ya. Sanitizer coatingnya. Ya betul. Oh, ada coatingnya. Kayak apa sih produknya Mas? Untuk produknya itu seperti ini nih Pak nih. Oh ini dia. Nah, untuk ini keunggulannya apa nih? Antivirus segala macam ya. Nah untuk kebetulan kita kan ada lagi ada kunjungan nih Pak dari pihak Virukin-nya. Oh distributornya langsung ya, ada. Betul. Ada orangnya di sini. Mau ngobrol langsung? Wah boleh boleh siap siap. Oke, siap. Nanti oke teman-teman ini. Ini Anda kalau melakukan servis di Astra Auto Service di kawasan Kelapa Gading, Anda bisa sekalian melakukan pembersihan ruang kabin terhadap virus maupun bakteri. Nah ini produknya, tapi untuk seperti apa keunggulan produk ini kita langsung tanyakan aja ke pihak distributornya ya. Oke, ikut gue. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Dengan Mas siapa? Dengan Regi. Oh, Regi Hermawan. Dari mana Mas? Saya dari PT Infinite Komponen Indonesia. Kebetulan kita distributor distributor dari produk Virukin. Mungkin bisa dijelasin Mas. Saya juga penasaran nih. Ini namanya kabin sanitizer coating. Iya. Ada coatingnya segala. Betul. Nah, bisa dijelaskan nih seperti apa sih produknya? Oke, baik Mas Andika. Jadi untuk produk kita ini Viruclean by Tevo. Produk kita ini produk impor dari Malaysia. Ya, produk kita ini produk kabin sanitizer coating seperti namanya ya. Jadi produk kita membersihkan dan membasmi virus, kuman maupun bakteri di dalam kabin. Plus tambahannya itu kita memberikan atau pelapisan coating. Lapisan coating. Selama 14 hari. Oh, jadi ini kayak sebenarnya cairan yang nanti disemprotkan secara fogging ya, betul. Diasapkan ya. Betul, betul, betul sekali. Jadi cairan, bentuk cairan, nanti kita pakai alat, alatnya itu untuk mengasapkan. Oh gitu. Yang tadi ya seperti udah ditunjukkan sama Mas tadi iya, ya. Iya, betul ya. Sekali, betul sekali ini produknya. Jadi ini produknya Viruclean antivirus treatment system. Betul. Nah, kebetulan kalau kita tahu saat ini kan sedang marak-maraknya virus corona nih. Nah, produk kita ini sudah tersertifikasi ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang luar negeri itu dari Union Lab di Malaysia. Oh, teman-teman nanti bisa lihat nih sertifikasinya. Iya, nah itu sudah certified bahwa masuk dalam kategori antivirus dan antibakteri. Kemudian untuk yang lokal kita baru cek di bulan Mei 2020 dari Lab IPB, independen IPB ya. Oh, okay. Nah itu uji sertifikasinya bahwa memang membunuh kuman, virus, dan bakteri. Sampai segini? Betul, 99,9% udah pasti mati tuh. Yes, dan juga kelebihannya kita dibanding produk-produk fogging yang di luar, kita memberikan pelapisan atau coating itu. Nah, jadi yang dilewatin oleh asap itu akan dilapisin ya? Betul, jadi nanti kalau kita praktek akan kelihatan begitu di fogging, nah nggak berapa lama asapnya itu akan lebih cepat hilang. Kenapa? Karena dia akan turun membentuk lapisan ke kabin yang dihinggapi sama asapnya. Betul, dihinggapi oleh asap itu. Jadi baik kabin, interior, bagian dalam ini terlapisi selama 14 hari. Artinya tadi dia melapisin itu sekalian melindungi. Jadi misalnya ada kuman atau bakteri yang datang lagi, dia tidak bisa hinggap. Jadi membunuh saat itu di seluruh ruangan, plus dia memberikan lapisan di seluruh interior ruangan. Jadi kalau nanti pas buka pintu gitu terus ada, let's say ada angin gitu ya, angin membawa virus apa bakteri, begitu dia hinggap atau nempel di lapisan coating tersebut, dia akan mati. Betul, dan lapisannya ini pun kita sudah uji lab di Malaysia, itu namanya uji lab iritasi. Nah itu kita sudah lolos, jadi bahan ini aman. Aman terhadap kulit? Kulit, terhadap dan kulit, alergi, juga. Betul. Kulit, alergi, pernapasan, dan sebagainya. Dan dia melapisi permukaan yang dilewatin itu bisa berapa lama? Nah,
seperti tadi saya bilang, dia melapisi selama 14 hari. 14 hari ya? Berarti, efektif 14 hari dengan tentunya pemakaian normal ya. Gitu. Kalau misalnya setiap hari ada orang yang bersih sekali, rajin sekali, benar-benar dilap semua. Dilap setiap hari. Oh, setiap jadi hari. Cepat hilang juga ya. Lebih cepat hilang. Oh, okay. Nanti mungkin bisa diperagainya. Oh ya, boleh. Teman-teman silakan. Pengen tahu berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk fogging menggunakan Viroclean ini? Oke. Okay. Baik, untuk harganya di Astro Auto Service ini harganya itu Rp300.000, tapi sedang ada promo bundling. Kalau melakukan pembelanjaan di atas Rp300.000, itu kita berikan diskon 50%. Jadi nilainya itu hanya Rp150.000 saja. Oke. Per kendaraan, dan kendaraannya bisa itu sampai aman periode kapan? Hari. Sampai periode kapan? Untuk saat ini sampai periode akhir tahun masih tetap jalan. Nah, semoga sih selama masih pandemi corona ini kita masih bisa memberikan promosi ya, biar teman-teman semua bisa merasakan lah. Teman-teman, mumpung masih ada promo ini, manfaatkan. Jadi ketika Anda melakukan servis di sini dengan mencapai biaya 300 ya. Iya. 300.000 Anda akan dapat potongan 50%. Iya. Oke, nanti kita akan lihat ya gimana proses foggingnya ya. Oke, ikut gua terus. Oke, teman-teman, proses untuk fogging menggunakan Viroclean ini ada dua kali ya. Jadi botol ini nanti ada dua, yang satu untuk membunuh virusnya, dan yang proses kedua nanti adalah untuk disinfektannya. Jadi selain membunuh bakteri, juga untuk memberikan rasa fresh di dalam kabin. Jadi bau-bau yang tak sedap itu bisa hilang. Oke, nanti kita lihat proses kedua. Kita akan masukkan lagi cairan untuk disinfektannya. Ya, simak terus ya. Oke, teman-teman, tadi sudah lihat kan bagaimana proses fogging menggunakan Viroclean. Mungkin teman-teman ingin tahu, bila selain di Astra Auto Service ini, untuk mendapatkan layanan fogging menggunakan Viroclean ini ada di mana aja? Oke, baik teman-teman, sobat semua, kalau memang ingin mendapatkan layanan untuk desinfektan, coating untuk Viroclean, bisa mendapatkan di Astra Auto Service. Di luar itu juga teman-teman bisa mendapatkan di Shop and Drive terdekat. Nah, jadi yang lokasinya mungkin di luar Jabodetabek bisa mengunjungi Shop and Drive. Di mana aja ya, di seluruh Indonesia ada ya? Iya, betul. Oke, teman-teman, segitu dulu tayangan dari kami. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Jangan lupa juga like ya jika Anda suka tayangan ini. Silakan share kepada yang lain jika Anda anggap tayangan ini bermanfaat. Nantikan video-video kami yang tak kalah seru lainnya. Oke, salam jumpa. Salam otomotif. Salam otomotif.